perusak amal yang paling utama adalah riya. Apa maksud dengan riya? Riya adalah di saat kita punya tujuan dalam tabur amal, tujuan ji ken rida Allah dan ken fahla akhirat. Nah, keinginan-keinginan lain di dalam tanya pupuk ibadah ken demi rida Allah. Jauh kamu sedekah cipada salah mati pakun kerja mu sedekah. Hana mo igo kai sedekah tanyo hana hana mangai kadang dia urang betikan kan Allah dia hanya ingin menyelamatkan diri hilang nama baik atau cari nama baik atau nak target-target tujuan-tujuan duniawi. Pastikan bu bersih ada. Karena munyoria kepegah dua boh keburukan akibat ji dan dua boh musibah dari ria. Kenubu-ubut musibah ria ya. Memang katanya tak pupuk kebaikan, tak duduklah masjid, tak pupuk ibadah. Pet boh resiko dari ria. Munyohana ikhlas. Coba terenungkan. Nyono pegah dia Al-Ghazali di dalam Aqabah Kawadeh menyangkut dengan ria. Apa boh resiko ya? Resiko pertama. Keburukan pertama tanyo, brok tanyo pun ile, brok ba malaikat. Malaikat hanya tepu dalam hati manusia kecuali nak tepu oleh Allah. Kerja ladang berah dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Hanya tepu malaikat. Tiga kala oleh malaikat urung pupuk ibadah yang luar biasa, kagum si malaikat. Bahaya bangga ke malaikat. Waktu gemek kedih buat Allah, kepua buat Allah, kentip urut tip malam. Giliran malaikat gantung-gantung angkut amai. Pantruk kedih buat Allah. Cok, yang orang buat muka saya kedih. Ji, yang ubut latih, yang nak ikhlas. Kenkana dong, ubut. Tulik dia. Ji, yang ubut kendi ibadah gelung. Memang idang semayang ke kiblat. Kui kedih hukang bah. Ipegah karena Allah. Yang ubi buat ini ke. Nak tujuan lain. Mengaikan lele hurung. Ji hurung lumayan. Kekailah cok romak mukai. Sulit. Dudai malaikat ke rupa ji sulit. Hei, kita yang udah. Aku fikir kibai. Rupa ji kan salah. Dia kerja dari malaikat. Sehingga berubah malaikat dari pun kagum gepandang hebat orang yang duduk mau balik mutra goji jadi malaikat ke aku fikirkan lagi agian takat ke mana ya ada apa. Yang kedua tengah hari kiamat ika makhluk buka pengumuman nyanyi nak ibadatkan kelungnya. Dewa bedah urung ahli-ahli ibadat urung mikman kah bedah kanya nyangkan dua kah kan kelong ke ibadat tepu le bena makhluk tepu mendung nyajinyo jo tujuan ibadat yang oji tujuan ibadat yang pegak puman mandui ke makhluk hina oji dah pegak ikan nak melek aku. Yang hina-hina kepada hendak galak dan pulain. Sehingga hana tak apa. Ini yang paling memalukan. Karena hana keinginan lain tak apa.
Bagi pegawai pengumuman yang kenyan hinan yu membayangkan neraka kan neraka inan dengan temakut kibajara berselamat dari neraka nyahinai telefon pakiban kondisi di saat yu pegawai pengumuman ya Allah na'udzubillah bahwa ibadat kah dalam dunia nyawa han aja kebua mendung han ayu han afala tapoi kah tu selamat dari neraka dan masuk syurga. Pudana pelaku lawan dia. Pun ada rencana kita tahu dunia. Mereka dapat dan dua yang alik. Yang dua boh. Duh. Buruk dalam pandangan malaikat. Dan juga dalam pandangan makhluk. Dua boh musibah yang paling raya. Karena ria ni. Kok hai kada buat ibadah, kok jaya mai kebaikan dah buat. Tamu serkah lepas jaya ke harta tidak berduit. Menyodah itu-itu menteri fadilah amalnya nanti luar biasa. Tapi gara-gara ria, hana fahla. Man wateh hana terima oleh Allah amalan. Saban tit lagi urung hana beramal. Maka pun musibah dua buah. Hana musibah ya dunia. Musibah pertama. Hana merempok syurga. Musibah yang kedua. Lehana syurga. Tamang neraka. Puhana ibadat na. Puhana sembahyang na. Numpu kebaikan na bubuat. Mempakal lagi tak? Ria berharga tak peng sedekah tertuh ribe dan sedekah pada tempat kebaikan watin robah menjadi nilai amal ya Allah ken muyung tertuh ribe tapi hium fahlaji luar biasa tinggal nerobah di orang akhirat yang karunia Allah. Tapi atranya hana munyo hana ikhlas. Mangkeng kada. Ini ada jo pain te tu ribai pujoi manusia. Ena manfaat pujiannya nya nama dipe. Ena e pujo de yo. Tiana arti jo jo pain te juta tam terkah go. Mama te dengah mengajar pun diterima alhamdulillah. Hai apa gak ni apa gak kai gaya ipujo deo sampai mati ipujo deo panena tiga habis pengnya kayak laki apa solat kai pujo la ilau kat dua guru kau likut duduk ate duduk kat kahana li laki lomba deo kat tandami jaro hakim serapa ate yang kau likut lagi tan yang dia yang kata duduk yang sana pun main ada yang dunianya yang tak harap hana ada akhirat gada pakai kerana tak harap berdua yo ikhlas yo gede benda kapujo ketan tan kirim kata nak aku pijak saya roh kenapa lah raja mana berharap. Oh, dah ingat. Nak ingat saya kaya jatah lu. Ada pun tak paksa, tak terong, tak ingat tua ini. Nyuk kaya ingat jatah lu, aku terong ke mana. Ada tak terong, tapi tua ini. Yang ingat yang keburuk dia. Kan? Hai, ke mana nak lalu ayo? Yang ceritanya buat perumah. Yang dia buat perumahnya, tapi yang kecewa kelaku. Bagus kecewa kelaku. Gak kita yang mana gak bagainya? Anak tinggal saya jaya tahu kita yang. Kadu kengah yang gak terus gak kita yang kan anak tinggal. Gak uragam kelako, yang ingat kelako. Gak kelako uragam kelako. Gak uragam aku perlu. Hai kelako kena aku buat gak blog ke blog yang boleh. Yang tahu ingat kebaikannya. Gak terus. Ipurmu kan? Kecewa aku.
Kalau sahabat dia baru aku jumlah ke timblong, tiga ke timblong. Hantar yang kena, saya akan penuh mari. Anak lagi tak. Kan? Ya, bau lagak cocok tak? Menanti rina. Kiban tak ada gumbu ke yang jerah tak gede. Jauh ulang sama-sama. Tewa rumah tanya rumah gue yang ke eh ke roh. Anak ingat kebaikan tanya. Anak ingat yang ingat. Yang ingat di peruk akai dia berubah. Memang kecewa dia. Kecewa kan? Lepas hajrah dia kata minta nafkah. Tapi tetap kecewa ke dia. Lepas agak ke perumah pertimbang laku. Tapi tetap ke bersalah perumah. Kena lehubukan rugah mendung-mendung. Ya kan? Cipu buah karena Allah. Allah nak dua. Kerja yang paling gerak Allah. Punya terpubuk buat kebaikan karena Allah. Butuh-butuh karena Allah. Allah nak pernah lupa. Ni catat buat malaikat. La ilmi Allah nak ada. Ni balah fahla luar biasa. Nagat Allah. Kerja tak harap Allah nak ada. Sekecil apapun kebaikan. Berharaplah hanya pada Allah. Baik harap sapu-sapu buat manusia. Munyo bit harap, bit kecewa. God buat katanya bro ibadah. Kan? Hai mesti yang nyuci tadi yang baru agam dan curhat baru agam. Iron kiban dalam mana muka wei lepas jerak aku. Tadi yang baru buat kiban sebab muka wei lepas jerak pada pihak bui. Pabrok kain. Dan yang berlaku, lupa je lah. Perumah roh, lupa berwakai. Lelih perumah kau, kau mendung. Padahal, kata yang berlaku, kau tahu. Tapi yang berwakai perumah roh kau. Kerja tak kata orang. Orang lain kau mendung. Yang yang paling beruk, ni orang berlaku ke perumah. Mendung ragam kau mendung. Yang paling beruk, buat perumah berlaku kau. Yang ke upat lah kau. Orang bibu yang kena upat sabi. Orang bibu yang bengih ke sabi. Orang minta dapat kak. Ya udah yang nak tepuk je. Sik ke gede. Anak salah tepuk kok ke orangnya. Mampu enak ke. Nak bibu rot. Hana. So belah bajet. Hai orang beruk akainya yang tukang belah bajet. Mau orang je. Hai orang je ke. Yang belah bajet. Hana si. Pergi ke. Yang kemenan kecewa dengan manusia yang. Punya terpubuk kebaikan. Tak harap balasan bahawa manusia. Perih kecewa. Tapi punya ikhlas karena Allah. Ikhlas. Yang luar biasa balasan Allah. God Allah. Kan God ada terpubuk kebaikan tu. Rugolong terpubuk kebaikan. Kagak ke kita. Mulai pun pegawai tanya oleh anak. Dari anak kanan tu. Dari hana terpuna kana punya macam fasilitas bila Allah tak udah dalam bumi Allah tak udah dalam doa Allah rezeki atas Allah iup langit Allah iup mata orang Allah mandu mata Allah yang golong dalam bumi ibadat tepu hana tepu bagi kebaikan diterima kata yang hana ke Allah tapi minta pupuk kebaikan la ilam nubala Allah memang terbaik. Tapi Allah cemburu. Ya, yang paling cemburu Allah. Benda pegang buruk Allah. Allah layak cemburu. Tapi, baik ke pedua lu. Menyokap pebua ibadah kelong-kelong mata. Baik nak ke solain. Menyokap ni ke solain. Ni yang kau benci ke Allah. Wala tusyrik bi ibadat wala tusyrik bi ibadati rabbika ahada. Punya ibadat ke Allah baik berkongsi. Hanjir bagi. Baik bagi dua. Harus satu. Tok hanya ke Allah. Kesolatin tok bengih ti. Bagi dua hanjir ti. Ceritanya Mbak Urina. Mereka lakon bagi dua. Cok solain cuma siapa.
kecuali hamba ini kan nak berat berikan Allah lebih berat berikan. Tapi berikan orang anak neraka anak gadah syurga punya berikan Allah anak neraka gadah syurga. Maka terrasul dia untuk menggiring manusia butuh-butuh untuk ikut perintah Allah, butuh-butuh ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hanana perintah li Allah manusianya kecuali untuk beribadah kepada Allah betul-betul ikhlas. Munyo ka ikhlas selamat dari neraka masuk syurga. Munyo hana ikhlas masuk neraka hilang syurga. Tinggal pilih. Bukan juga. Ada dah semikir-semikir. Ada dah semikir wibut hat. Pula baik lebat anak ikhlas yang. Pula baik. Ini contoh. Napeng. Ada yang 1 juta Pak Jarum. Tajuk kurung lain karena Allah. Putar apa? Fahala apa Allah kan? Ya kan? Manusia hai pasti kenggak ya. Gak ya. Dia bantu dia. Tapi dia hanya tak harap. Atau yang pujiannya hanya tak harap. Atau dibalah kebaikannya kegedanya dalam betul yang lain pihak hanya tak harap. Fahala nak kan? Yang kedua, donya di negara oi ada dah buat gerak-gerak pi kan ibu buat gerak dia kedai yo. Kemenan walaupun ibu buat geraknya hal lain bangge hut pokok ji bedalah. Tetapi munyo ta harap atanya kenan tak kasat gada hat aje. Tapi munyo tak kasat kat aje donya na akhirat na. Yo kan? Lu buat karena Allah. Nan harap tak harap ibalah kebaikan kita yuk. Hana. Karena Allah nedam. Walau tan tamnun tas taksir. Jangan kau berbuat baik memberi nikmat kepada orang lain. Tetapi mengharap balasan lebih banyak. Hana tak lakukan ya. Tetapi Allah nak janji. Setiap kebaikan akan nebalah dengan kebaikan. Pertama balasan paling raya ira akhirat. Yang kedua hidupnya doyan ana. Gejit munyo kita yo tapi buat karena Allah akhirat merupa doyan merupa. Munyo ikhlas. Doyan merupa digeroi. Tapi munyo kata ginge udoyan nya akhirat ana. Hargo. Oh. Maka ikhlas manda. Baik dah harap kapu juga makhluk yo. Baik itu biar sampai tutup. Hanya diingat sangat kerja taruh. Baik. Mereka ingat dan kerja taruh. Baik dia ingat. Hanya pegahnya mati. Baik walaupun dah pegah. Tuhan dah pegah. Baik nak dah mati. Pegahnya nak lahir. Ini lu kaku bentuk. Ini baik tua nak keluar. Ini dia kata pegah je. Adakalah Hanya dah bantu. Hanya dah pegah. Latih. Semoga tinggal ibadah kebaikan ke roh. Lu kaku pupuk ke dia. Jangan nak ikhlas leh. Munya ikhlas ibalah ana urusan harap balasan ba Allah karena Allah dan nak jauh terkah ana perlu terkah ya jauh terkah Allah pada busu ke dia ulang ana cara supaya kita nyo Nabi fala li Allah tak berbuat baik rokro atau tak berbuat baik kepada orang lain yang karena Allah Allah nak balah ke kita. Maka ikhlas munansi baik ibadah berharap pada manusia kata tu maya bergantung harapan pada manusia bukan gantung harapan baik caci harapan beri puji yang kamu gantungan makhluk tak nak ikhlas leh
Tendegeri tetengah tak buat ibadah, tetak ijilah tanah. Jangan buat ibadah, hek mungkin mayang tetak ikhun merangkap puh wadah itu. Hana ikhun, hana ikhun, ipujoh, hana ipujoh, ijilah, hana ijilah, hana urusan. Yang penting, ibadahnya urusan dengan Allah Ta'ala. Ikhlas. Menyanyi ikhlas menan, nyan baru. Sekecil apapun kebaikan yang tak kala, tetapi itu menjadi besar luar biasa dengan karunia Allah, karena bernilai amal kebaikan. Tetapi menyuhana ikhlas ria nyan ada duit jerat tapi siri betul je tak pupu ibadah hanayum tapi Allah. Maka sedikit yang bersih ikhlas jauh lebih baik daripada banyak yang kotor tidak ikhlas. Patut lagi yang kipan rumah, milikilah hati yang ikhlas. Gimana cara untuk merupuk hati yang ikhlas? Nyan, butuh cara-cara. Pertama, ilmu yang bersih. Termasuknya lagi saya yang berapa? Ilmu yang menghasilkan kesimpulan bagi tanya, de bahawa yang namanya hana ikhlas, dunia akhirat kecewa rugo. Munyo ikhlas dunia akhirat mulaba. Alasan lagi ada pegah saya dah la ilah illah. Maka dia orang kaya gumu sedekah cukup buruk. Nah harta orang nak harta gumu sedekah cukup bahagia. Munyo ikhlas menyana ikhlas nyana kecewa pasti kecewa. Eh dia gede kadang tak pegat ke masjid tak kerjanya tak kerjanya jerah dia gede padahal cukup meyum fahal haji tapi hana yum karena hana ikhlas. Oleh karenanya apa selamatkan diri dari neraka, masuk syurga walau dengan kebaikan terkecil apapun yang kita nyo lakukan. Nyo ke makna apa kali Nabi? Ittaqin nar walau bisyakki tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walau dengan sebelah biji korma. Kiban cara? Ikhlas. Sebelah biji korma akan menyelamatkan tanya dari neraka pajar kalau itu ikhlas karena Allah. Apalagi yang kentibla mengkilo-kilo dalam terdekat mutonton dalam terdekat tapi ada musir tuhton dalam terdekat hana ikhlas hana harga saban lagi tan tidak pernah bisa menyelamatkan dari neraka dan han menggiring usyurga. Musibah terbesar akibat tidak memiliki hati yang ikhlas. Maka perdalam ilmu tentang keikhlasan, pastikan kitanya memiliki hati yang ikhlas. Cuma pajan baru gampang kitanya ikhlas apabila kitanya zuhud hanya cinta dunia. Baik dunia dalam bentuk pujian, dunia dalam bentuk harta, dunia dalam bentuk ketokohan, dunia dalam bentuk jabatan, hana gala. Yang gampang gedeh ikhlas dalam dapur ibadat pahala. Tapi munyo urang galak ke tokoh kebaikan gaknya hanya ingin ditokohkan karena ikhlas urang galak ke harta pumandang kebaikan ke pembuat target di untuk mendapatkan harta karena ikhlas urang galak ipu-ipu-ipu-ipu-ipu-ipu-ipu-ipu-ipu ia kecelah setiap kebaikan yang ke pembuat target di pujian karena ikhlas rugau kan
Jangan cinta pujian, jangan cinta harta perlu, tetapi jangan cinta. Tidak ada, enggak apa-apa. Memang manusianya kadang memuji, tetapi tidak dipuji pun enggak apa-apa. Memang udik landonyanya butuh harta, tapi siap tidak dapat harta. Kenapa itu? Baik tamak ke harta, baik tamak ke pujian, baik tamak ke ketokohan, baik tamak kepada ketinggian. Yang kita tamakkan hanya selamat dari neraka dan je ke penghuni syurga, itu minimal. Punya tingkat adalah yang kita harap hanya rida Allah, yang kita ikhlas amal. Karena ikhlas nak bagi-bagi, nak ikhlas talabul ajri, nak ikhlas amal. Yang tak buat buat pengajian ke ada ikhlas minta fahala, ikhlas amal, yang pakiban nak beda-beda. Yang penting ikhlas. Pat beda ikhlas talabul ajri, pat beda ikhlas amal, yang tak buat buat pengajian selanjutnya.